Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Mabadis, gimana nih kabarnya pada sore hari ini? Gimana juga nih puasanya hari ke-22? Kira-kira masih semangat nggak? Tinggal beberapa hari lagi kan menuju hari. Selamat sore semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Mabadis, gimana nih kabarnya pada sore hari ini? Gimana juga nih puasanya hari ke-22? Kira-kira masih semangat nggak? Tinggal beberapa hari lagi kan menuju hari. Selamat sore semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Mabadis, gimana nih kabarnya pada... Oke, kita lanjut ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, aku mau kenalin diri dulu. Perkenalkan, aku Teddy Alfian sebagai brand ambassador UMA Academy dari Universitas Jember. Dan pada kesempatan kali ini, pada sore hari ini, aku akan menjadi moderator untuk webinar pada kali ini. Oke, UMA Academy ini merupakan platform penunjang belajar pertama di Indonesia yang menyediakan layanan akses pembelajaran di mana saja dan kapan saja dengan harga yang terjangkau. UMA Academy hadir khusus bagi kalian, para mahasiswa kedokteran gigi, dan harapannya ke depan akan hadir juga di rumpun keilmuan kedokteran umum, farmasi, dan juga keperawatan. Tidak hanya itu, UMA Academy juga hadir sebagai platform edukasi bimbingan karir bagi kalian mahasiswa, serta para lulusan dokter, dokter gigi baru, yang masih membutuhkan layanan online course untuk meningkatkan soft and hard skill. Nah, saat ini UMA Academy sedang developing web apps, dan nantinya kalian tuh bisa mengakses seluruh konten pembelajaran kedokteran gigi dengan jumlah lebih dari 200 topik dengan cara berlangganan di platform UMA Academy. Nah, ngomong-ngomong soal angka nih, Uma Baris. Terhitung mulai dari Juli tahun 2020 hingga saat ini, Uma Academy telah membantu lebih dari 15 mahasiswa FKG dan dokter gigi untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka di bidang kedokteran gigi. Dan saat ini tersebar dari berbagai kampus di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Jadi, bagi kalian yang ingin mendapatkan informasi up to date, jangan lupa pantengin berbagai social media UMA Academy ya. Kami akan hadir di berbagai platform social media, mulai dari Instagram, TikTok, YouTube, dan juga pastinya Twitter. Dan jangan lupa di-follow ya. Oke, sebelum kita belajar pada kesempatan kali ini, pada sharing session Dental Specialist Hack, aku ingin ngingetin kepada seluruh UMA Badis yang belum join ke channel Telegram UMA Academy ya. Nah, UMA Academy ini punya dua channel Telegram. Ada persiapan ujian blog dengan hashtag One Day One Soal dan juga persiapan latihan soal UKM P2DG yang bisa diakses melalui link yang tertera. Seperti itu. Oke, UMA Academy kali ini pada webinar sore kali ini akan ada sharing session dental specialist hack mengenai conservative dentistry dan juga prosthodontics dentistry dengan dua pemateri yang luar biasa, yaitu yang pertama ada dokter gigi Fauziah Karimah, spesialis konservasi gigi, dan juga dengan dokter gigi M. Dimas Aditya Ari, spesialis prostodonsi. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, nah, tentunya buat teman-teman yang ingin mendaftar, langsung saja bisa klik link yang ada di bio tadi ya, seperti itu. Bisa langsung cek juga di Instagram UMA Academy. Oke, untuk pemateri yang pertama, kali ini kita punya pemateri yang luar biasa tentunya, yaitu ada dokter gigi Fauziah Karimah, yaitu dokter gigi spesialis konservasi gigi, di mana beliau ini merupakan dokter gigi di klinik
Dentisia Yogyakarta dari tahun 2021 hingga sekarang. Dan juga memiliki riwayat akademik, menempuh pendidikan S1 dan juga pendidikan profesi dokter gigi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan menempuh PPDGS-nya itu di Universitas Gadjah Mada. Lalu berikut merupakan prestasi dari Dr. Fauzia. Dan terakhir beliau memperoleh peringkat 1 ujian kompetensi nasional dokter gigi spesialis konservasi gigi ke 28 tahun 2022. Dan berikut juga merupakan penelitian dan publikasi dari Dr. Fauzia. Selamat sore, dokter. Bisa on cam terlebih dahulu, dokter? Selamat sore. Iya, sore, dok. Gimana kabarnya, dokter? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya, teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Pastinya baik dong, dok. Dan harus tetap semangat. Karena Iya. bakal dapat informasi, pengetahuan, dan apa ya istilahnya, tambahan ilmu yang akan disampaikan oleh dokter Fauzia. Seperti itu, dok. Baik, saya harap juga ya buat teman-teman semuanya. Oke, Oke. baik dok, langsung saja kita mulai. Jadi waktu dan tempat saya persilahkan kepada dokter Fauzia. Oke, terima kasih Teddy. Saya izin share untuk Sama-sama dokter. profilnya ya. Oke, sudah terlihat PowerPoint saya. Sudah, dokter. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Di sini saya akan sedikit sharing kemarin diminta untuk penelitian dari UMA Akademi mengenai tentang dental specialist hack yaitu dengan pada conservative dentistry itu. Nah. Sebelumnya, oke. Nah, ini perjalanan kita dari mahasiswa FKG ke koas, lalu dokter gigi. Nah, kadang ada teman-teman yang beberapa sudah seperti ini. Setelah dari dokter gigi, pengen apa lagi ya, kayak gitu. Nah, banyak sekali kesempatan dokter gigi untuk apa ya mencapai mimpinya. Mungkin akan ada yang pengen sekolah lagi. Mungkin ya sudahlah ada yang cukup, saya menjadi klinisi saja. Boleh. Nah, di sini banyak sekali kesempatan teman-teman untuk contohnya seperti menjadi klinisi atau sekolah lagi spesialis atau sekolah S2, S3 atau menjadi dentistpreneur atau pengusaha juga bisa atau menjadi ASN atau bahkan bekerja di perusahaan swasta. Nah, karena di sini saya akan membahas tentang dental spesialis, pastinya saya akan membahas tentang lebih ke dokter gigi spesialisnya. Oke. Nah, ini spesialisasi di kedokteran gigi yang ada di Indonesia. Ini ada 9. Ada spesialis bedah mulut, konservasi gigi, ortodonsi, periodonsi, prostodonsi, pedodonsia, penyakit mulut, radiologi kedokteran gigi, dan spesialis odontologi forensik. Nah, di sini saya lebih akan membahas ke konservatif dentistry-nya karena nanti mungkin yang lain akan dibahas dengan dokter selanjutnya. Nah, program studi pendidikan dokter gigi spesialis yang konservasi gigi di Indonesia ini ada di Universitas Sumatera Utara, Indonesia, Trisakti, Pajajaran, Gadjah Mada, Erlangga, dan Hasanuddin. Karena saya menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, di sini saya akan lebih membahas tentang pengalaman saya atau share tentang PPDGS Konservasi Gigi di Universitas Gadjah Mada. Nah, di sini sebelum menjadi mahasiswa PPDGS Konservasi, tentunya kita mempersiapkan pendaftarannya terlebih dahulu. Nah, syarat apa saja sih yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah ijazah S1 dan dokter gigi. Lalu juga ada transkrip nilai S1 dan dokter gigi dengan IPK lebih dari 2,5. Lalu kita juga menyiapkan CV, sertifikat akreditasi program studi jenjang S1-nya. Lalu ada sertifikat hasil tes potensi dengan skor minimal 450. Lalu juga ada sertifikat TOEFL dengan skor minimal 400
atau setara dengan ASEP UGM dengan skor minimal 149, TOEFL TI skor minimal 27, IELTS skor minimal 4,0. Lalu juga ada rekomendasi, di sini rekomendasi dari dua orang yang sangat mengenal dari calon mahasiswa. Bisa dari diharapkan berasal dari dosen pendidikan dosen DPA atau dosen pendidikan akademik dari sebelumnya atau dosen dari departemen konservasi juga bisa atau dari orang yang mengenal Anda misalnya dari pimpinan tempat teman-teman sekalian bekerja. Begitu. Lalu ada juga di sini proyeksi keinginan calon maba. Di sini rencana topik penelitian serta alasannya. Jadi kita seperti sudah membuat proposal penelitian atau seperti resume penelitian topik penelitian apa yang kita penginkan atau kita inginkan untuk ketika kita akan masuk ke konservasi gigi, serta kenapa sih kita memilih topik ini. Dan juga kita membuat esai harapan mengikuti program studi yang kita pilih. Lalu, yang kesembilan, ini ada surat izin tugas belajar dari institusi tempat bekerja. Ini lebih ke ASN atau misal atau dokter militer atau dokter TNI seperti itu. Jadi, memiliki surat tugas. Lalu juga ada dokumen MOU bagi penerima beasiswa. Nanti di sini akan saya jelaskan beasiswa apa saja yang mungkin bisa di-apply untuk mendaftar di PPDGS Konservasi Gigi di UGM. Lalu juga di Konservasi UGM ini juga memiliki syarat pengalaman kerja minimal 1 tahun dan dibuktikan surat keterangan kerja dari klinik ataupun instansi yang teman-teman bekerja. Lalu juga ada STR dan surat keterangan sehat dan juga SKCK dari kepolisian. Nah, ini cukup cukup banyak. Jadi sebisa mungkin ketika teman-teman sudah memiliki target untuk mendaftar, dipersiapkan sejauh-jauh mungkin karena kadang kita nggak pernah tahu. Misal seperti tes-tes potensi akademik ataupun TOEFL ini, beberapa ada yang mungkin ada 1 kali bisa lolos atau mungkin beberapa kali. Jadi ketika sudah mempersiapkan ingin mendaftar, kita harus punya target waktu atau jeda waktu untuk mempersiapkan ini semua. Gitu. Saya lanjutkan ya. Nah, ini proses pembelajaran PPDGS Konservasi Gigi. Ini ada Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, pelayanan dan pengabdian, dan juga penelitian. Nah, pendidikan sendiri, ini pasti ada perkuliahan atau teori, lalu juga di sini ada kuliah pakar dan hands-on. Biasanya kami akan di UGM ini, biasanya di setiap semester akan mengundang dosen-dosen mungkin bisa dari luar untuk melakukan kuliah pakar dan hands-on untuk meningkatkan skill dari mahasiswa residen konservasi gigi di UGM. Lalu ada ujian juga. Di sini berbagai macam ujiannya adalah ada UKK, itu ujian keterampilan klinis, yaitu setiap semester, dimulai semester 2 atau semester 3, ini kami melakukan ujian keterampilan klinis, yaitu seperti ujian case report, yaitu dari case-case yang kita sudah lakukan di dalam satu semester itu dan dipresentasikan dalam 5 kasus di setiap semesternya dengan 5 kasus berbeda setiap jadi akan berjenjang seperti itu. Lalu juga ada ujian SOCA ataupun OSCE. Di sini ujian SOCA dan OSCE ini bergantian. Misal di semester 2 ini ujian SOCA, nanti OSCE di semester 3. Dan juga di setiap semesternya juga akan ada UAS, yaitu ujian teorinya ya. Lalu publikasi, wajib publikasi untuk syarat lulus yudisium ataupun wisuda. Lalu untuk pelayanan dan pengabdiannya, di sini untuk pelayanan utamanya, residen konservasi gigi ini berada di RSGM Prosudomo UGM untuk mengerjakan kasus-kasus hariannya. Lalu juga ada di Rumah Sakit Jejaring, di sini ada Rumah Sakit Harjo Lukito dan Rumah Sakit Sarjito. Di sana nanti kita seperti intern 1 bulan di sana, biasanya di semester 4 atau semester 5. Gitu, nanti di sana kami kan di sana rumah sakit yang cukup tipe A dan tipe B, di sana akan lebih banyak dengan
pasien-pasien kompromis. Kita mengerjakan pasien-pasien kompromis dan selanjutnya kita akan membuat sebuah seperti lapsus laporan kasus seperti itu. Nah, yang ketiga adalah syaratnya adalah pengabdian masyarakat. Di sini wajib melakukan pengabdian masyarakat untuk juga sebagai syarat kelulusan dan juga syarat setiap angkatan memiliki pengabdian masyarakat wajib. Nah, di sini karena saya kemarin berdampak pandemi, di sini pengabdian masyarakatnya tidak hanya gigi saja, tetapi kemarin kami diminta untuk menjadi vaksinator untuk vaksinasi COVID-19. Di sini sebelumnya kami dilakukan pelatihan terlebih dahulu untuk melakukan vaksinasi dan diterjunkan ke masyarakat untuk seperti vaksinasi massal. Di sini foto sini adalah di Balai Desa di Condong Catur dan ada juga baksos vaksinasi massal di Temanggung. Lalu penelitian, karena kita wajib penelitian untuk tesis kita, jadi kita harus melakukan penelitian dan juga wajib mengikuti keilmian, baik seminar maupun presentasi oral, seperti itu. Nah, di sini saya share foto-fotonya ya. Di sini langkah-langkahnya seperti biasa, kita lakukan seminar proposal, lalu kita penelitian di lab, setelah itu seminar hasil, lalu ujian tesis. Nah, setelah ujian tesis ini berarti kita akan lulus atau tidak, nanti dilakukan ujian daring. Karena kemarin saya berdampak pandemi, sehingga ujian dilakukan secara daring seperti ini. Jadi, ada sekitar 4 atau 5 penguji untuk ujian tesisnya. Itu. Nah, ini kegiatan klinisnya. Di sini di rumah sakit ini ada ruang diskusi, jadi ketika kita akan mengerjakan kasus yang mungkin kita kasus-kasus yang kasus-kasus yang sulit ataupun memiliki komplikasi ataupun compromise, kita biasanya melakukan diskusi bersama teman-teman dan melakukan grup kecil seperti ini. Dan juga ini ruangan, sebenarnya ini ruang chambernya, tapi karena sebelum dilakukan perawatan, sehingga ini fotonya belum memakai asmat seperti itu. Dan ini dilakukan di ruang negatif chamber. Ini menggunakan hazmat 4 APD dengan 4 level ya. Dan ini menggunakan wajib menggunakan mikroskop untuk setiap tindakannya. Lalu ini ujian-ujian daring, ujian SOCA, OSCE, UKK maupun UASnya. Nah, disinilah contoh ujian online-nya gitu. Nah, jadi selain jadi kita tidak selalu melulu belajar ya, tapi kita juga belajar soft skill kayak gitu. Jadi kita diminta dari prodi untuk kemarin setelah melangsungkan kepanitiaan TINI, yaitu Temu Ilmiah Nasional Ikorgi dan juga Kongres Nasional Ikorgi, di sini residen konservasi gigi ini dilibatkan untuk menjadi panitianya gitu. Jadi contoh ini foto-fotonya dan juga dilibatkan pada akreditasi PPDGS konservasi gigi. Jadi tidak melulu belajar dan mengerjakan pasien, tapi kita juga terlibat langsung untuk kemajuan dari PPDGS konservasi gigi di UGM seperti itu. Oke, selanjutnya ini perjalanannya setelah kita menempuh ujian, karena kebetulan saya ini kemarin di konservasi gigi masih 5 semester dan mulai tahun 2020 sudah 6 semester. Jadi sudah berbeda SKS-nya. Jadi ini kemarin setelah ujian UKK 5 selesai, kami diuji ujian kompre, yaitu ujian komprehensif. Kita memilih kasus-kasus yang telah kita lakukan selama 5 semester itu. Kita pilih kasus yang menarik dan kasus yang complicated, yang cukup menarik untuk dilakukan ujian pada ujian komprehensif. Di sini ada dosen dari luar. Di sini saya waktu itu mendapatkan dari dosen dari UNPAD, yaitu Dr. Adita. Setelah ujian kompre, akan dilakukan ujian kompetensi nasional. Yang alhamdulillahnya saya mendapatkan peringkat 1, setelah itu dilakukan yudisium dan wisuda. Seperti itu untuk perjalanan perjalanan menjadi dari
presiden kelulus sampai ke wisuda seperti itu. Nah, ini kasus-kasus spesialistik konservasi gigi, jadi tidak hanya melakukan perawatan salon akar ya teman-teman. Jadi banyak kasus-kasus yang dikerjakan juga. Ini contohnya kita melakukan estetik kompleks. Ini wajib, kasus wajib yang harus dilakukan residen konservasi gigi di UGM. Jadi estetik kompleks ini berawal dari kita melakukan desain awal dan juga mungkin sampai kemungkinan akan dilakukan smile design dan juga pengukuran panjang gigi ataupun bentuk ideal gigi kita dari awal sampai akhir, sampai kita juga untuk melihat dari proporsi dari senyumnya ataupun proporsi dari giginya. Nah, ini contoh-contoh kasus spesialistik yang telah saya lakukan. Dan juga ini ada revaskularisasi menggunakan mikroskop tentu saja. Ini bertujuan untuk ini pada gigi-gigi imatur ya. Jadi ketika gigi imatur sudah nekrosis, kita berharap gigi tersebut dengan tujuan final itu akan menjadi vital. Dan ini kasus yang saya lakukan memang belum menjadi vital, tetapi sudah kasus ini bertujuan untuk meningkatkan atau menebalkan dentin pada sawan akar dan juga untuk penutupan ujung apexnya. Lalu ada kasus juga bikuspidisasi, itu kasus-kasus bedah. Dan di sini kemarin karena di UGM apa sedang marak-maraknya tentang regenerasi sel, kemarin saya menggunakan membran yang dibuat dari darah vena pasien sendiri, dibuat menggunakan centrifuge, dan ini contoh dari membrannya, dan dicampur, dan plasmanya akan dicampur dengan bone graft yang akan diaplikasikan pada jaringan tulang yang telah kita belah, yang kita belah seperti ini, kita masukkan, dan kita tutup kembali. Nah, ini adalah before dan after setelah dilakukan bikuspidisasi, dan ini kontrol setelah 3 sampai 6 bulan. Saya lupa. Ini kemungkinan 6 bulan setelah proses bikuspidisasi. Nah, untuk hack-nya, yang pertama untuk teman-teman yang ingin melanjutkan sekolah spesialis terutama di konservasi gigi, yang pertama adalah tentukan target kapan kita akan apply. Jadi tadi sudah ada ya batas minimal kita harus memiliki pengalaman kerja 1 tahun. Jadi ketika teman-teman sudah memiliki keinginan untuk sekolah misal di koas ataupun dokter gigi, jadi kita sudah punya target kapan jangka waktu kapan kita akan apply gitu. Lalu tentu saja di mana teman-teman sekalian pengen sekolah di mana, apakah itu di UGM, di UI atau di USU, itu juga teman-teman pastikan ingin bersekolah di mana, dan ini juga akan berpengaruh pada jadwal pembukaan pendaftarannya. Ketika teman-teman pengen sekolah di UGM, tentunya juga selalu membuka web-web universitas yang teman-teman inginkan dan melihat atau kita membuat timeline kapan waktu pendaftaran, kapan periode pendaftarannya seperti itu, dan kapan kita harus menyiapkan syarat-syaratnya. Dan juga tentunya biaya, karena biaya untuk sekolah ini juga tidak sedikit, jadi teman-teman harus mempertimbangkan juga biaya, apakah biaya ini akan teman-teman secara mandiri, ataupun teman-teman bisa apply beasiswa. Nah, ini yang kedua adalah bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini juga penting karena beberapa pendidikan atau perkuliahan kami di konservasi gigi ini kadang kita kebanyakan presentasi dan ada beberapa presentasi yang menggunakan bahasa Inggris. Dan juga journal reading yang kebanyakan bahasa Inggris. Jadi, diharapkan bahasa Inggris di sini diutamakan. Lalu juga ada update ilmu konservasi gigi. Teman-teman jika ingin sekolah lagi di konservasi gigi, ini diharapkan mengikuti seminar ataupun webinar tentang konservasi gigi dan juga update alat dan bahan dari konservasi gigi, karena
kedokteran gigi ini teknologinya sangat berkembang sangat cepat, jadi banyak alat-alat yang bahkan ada keluaran baru yang kadang kalau kita tidak mengikuti ini, kadang kita nggak tahu gitu. Jadi diharapkan maupun di konservasi maupun di prodi lain juga update tentang alat dan bahan dari kedokteran gigi. Dan juga journal reading atau case report, jadi teman-teman ketika mungkin di klinik menjumpai atau kasus-kasus konservasi, endo, itu ketika mengalami kesulitan, teman-teman banyak-banyak mencari case report yang relate ke kasus-kasus teman-teman sekalian. Jadi ketika mengalami kesulitan itu terbantu dengan adanya case report atau sudah dilakukan journal readingnya gitu. Lalu selanjutnya, nah tadi saya menyinggung tentang beasiswa. Di sini kemarin alhamdulillah saya sekolah di konservasi gigi UGM ini menerima beasiswa dari Kementerian Kesehatan, karena sebelumnya saya 3 tahun PTT daerah di Kalimantan Barat. Nah, buat teman-teman yang sekarang ini sudah ASN atau sekarang ada PTT daerah ataupun sudah apply Nusantara Sehat, ini beasiswa Kemenkes ini apa ya, sangat membantu atau memiliki chance yang cukup besar untuk teman-teman yang memiliki background seperti yang saya sebutkan di atas. Nah, beasiswa Kemenkes ini apa saja sih yang di cover? Ini ada biaya SPP dari satu sampai selesai, lalu ada biaya hidup. Biaya hidup ini dilakukan pembayaran setiap satu semester sekali. Lalu penelitian itu nanti kita pasti klaim penelitian itu akan diketikkan nanti penelitian kita selesai. Jangan lupa untuk seperti nota ataupun pembayaran-pembayaran ini kita simpan, nanti kita klaimkan ke Kemenkes, nanti akan dikembalikan seperti itu. Nah, alhamdulillahnya penelitian ini semua di cover. Lalu ada juga seminar wajib seperti seminar kita wajib oral presentations, dan juga seminar-seminar wajib seperti TINI, SINI, ataupun bisa juga seminar internasional ketika sudah memiliki kwitansi, itu juga bisa diklaimkan ke Kemenkes dan dibayarkan juga. Dan juga untuk seperti ujian-ujian kompetensi itu juga insya Allah akan dibayarkan oleh beasiswa Kemenkes ini. Nah, untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa ke webnya, yaitu ppps.kemkes.go.id. nah, ini belum ada pembukaan baru lagi. Pembukaan terakhir itu kemarin bulan November sampai Desember tahun 2021. Nah, kemungkinan akan buka lagi di pertengahan bulan Juni-Juli. Nanti teman-teman selalu cek aja webnya PPDS dari Kemenkes ini. Jadi tahu kapan bisa apply, kapan bisa mempersiapkan persyaratannya. Nah, ada juga beasiswa dari Kemenhan, dari Kementerian Pertahanan. Ini dikhususkan untuk dokter-dokter militer, dokter TNI, dokter atau dokter sipil yang bekerja di rumah sakit angkatan. Nah, ini biaya apa saja yang di cover, seperti sama sebenarnya dengan Kemenkes, ada biaya SPP, biaya hidup, penelitian, dan seminar wajib. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sekarang berada mungkin ASN ataupun teman-teman yang ada di daerah, PTT daerah, mungkin bisa mencoba untuk beasiswa ini karena sangat membantu sekali untuk kita menjadi membantu kita menjadi menempuh pendidikan di spesialis seperti itu. Nah, untuk karir konservasi gigi ini jujur saja ini dari PDGI ada 1.270 dokter gigi spesialis konservasi gigi di Indonesia. Nah, 52-nya ini adalah subspesialis endodontik, 49 subspesialis restorasi, dan 1.169 ini tidak memiliki subspesialis. Spesialis konservasi ini terbanyak yang ada di Indonesia, tetapi teman-teman jangan khawatir karena banyak sekali dokter-dokter spesialis ini kebanyakan ada di kota-kota besar. Teman-teman yang ingin menjadi dokter spesialis ini,
sangat masih memungkinkan apabila teman-teman ini pergi ke daerah-daerah perifer atau daerah-daerah ke kepulauan ataupun ke daerah kabupaten yang mungkin tidak dalam kota. Ini masih terbuka luas. Jadi teman-teman jangan jangan khawatir ketika ingin apply konservasi, meskipun sudah banyak konservasi gigi di Indonesia, tapi ketika teman-teman ingin masuk dan ingin apa ya pemerataan di seluruh Indonesia, ini masih terbuka luas untuk teman-teman dokter gigi spesialis konservasi gigi ini di untuk teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya, nah lagi ini ada atkuektomi dan transplantasi gigi, Fa. Jadi ini kasus kolab, jadi tidak hanya kasus konservasi gigi saja, tetapi kita juga kolaborasi dengan departemen lain. Kebetulan ini kemarin kolaborasi dengan periodonsi. Jadi dan kami melakukan apikoektomi dan bagian periodonsi melakukan transplantasi ini, Fa. Dan ini cukup pasiennya cukup puas dengan hasilnya hasilnya dan ini meskipun belum maksimal, tetapi pasien cukup senang dengan kondisi giginya sekarang. Oke, terima kasih untuk sharingnya. Semoga bermanfaat. Nanti jika ada teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, nanti bisa bertanya pada forum tanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Fauzia atas pemaparan materinya. Pastinya teman-teman di sini pasti bakal banyak bertanya ya, akan pasti apa ya istilahnya kepo tentang bidang konservasi gigi, mulai dari bagaimana cara mendaftar yang tadi sudah dijelaskan juga ya, mulai dari cara pendaftaran, proses belajar belajarnya gimana, terus juga di kasus-kasusnya seperti apa, seperti itu. Jadi disimpan dulu. Terus untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung mengisi link yang sudah ada di kolom chat seperti itu. Langsung kita beralih ke pemateri yang nggak kalah luar biasanya juga. Di pemateri yang kedua ini akan ada Dr. Gigi M. Dimas Aditya, spesialis prostodonsi. Nah, beliau biasa dipanggil Dr. Dimas, dengan berasal dari Universitas Erlangga, dengan background edukasi terakhirnya beliau mengambil spesialis prostodonsi di Universitas Erlangga. Dengan berikut merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh beliau. Sudah terlihat sangat banyak. Lalu untuk pengalaman kerjanya, beliau terakhir hingga saat ini sebagai dosen di Departemen Prostodonsi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Erlangga, seperti itu. Baik, kita langsung saja ke pemateri yang kedua, yaitu Dr. Dimas Aditya. Selamat sore, dokter. Ya, halo, dokter. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Ya, saya dengar ya. Oh iya. Iya dokter, sudah terdengar dokter. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Tadi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga dokter. Daripada terlalu lama ya dokter ya, pastinya teman-teman di sini sudah kepo juga tentang bidang prostodonsi seperti apa, dan apalagi di Universitas Erlangga untuk spesialisnya seperti itu. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Dr. Dimas. Oke, saya izin share screen. Screen saya sudah terlihat ya, tadi? Sudah, dokter. Oke, ya, terima kasih tadi. Juga saya ucapkan terima kasih kepada UM Academy telah mengundang saya dalam sharing session pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini jam-jam kritis menjelang berbuka puasa ya untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Tapi kita akan melakukan
sharing yang berfaedah. Insyaallah pada materi yang kedua ini kita akan membahas tentang prostodontics, yang pertama tadi oleh Dr. Fauzia yang sangat luar biasa membuka wawasan tentang konservasi. Semoga ini juga bisa membawakan materi prostodontics ini juga sama seperti Dr. Fauzia. Okay, mungkin kita tidak akan berlama-lama nanti materi ini. Saya harap nanti saya bisa menyimpan waktu untuk diskusi biar lebih lama. Okay, langsung saja. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu ya dulu, ketika melakukan kuliah dahulu di FKG maupun profesi, di S1 maupun profesi, terkait dengan pembelajaran prostodontik. Jadi menurut glossary term of prostodontics, bahwa prostodontia itu sebenarnya adalah salah satu spesialis di bidang kedokteran gigi berkaitan dengan mendiagnosa, melakukan treatment planning, rehabilitasi, dan menjaga utamanya untuk fungsi kenyamanan perawatan atau estetik dan kesehatan dari pasien dengan kondisi klinis tertentu kaitannya dengan kehilangan gigi atau kekurangan atau defisiensi gigi dan maxillofacial tissue menggunakan material pengganti yang biokompatibel. Di mana sebenarnya bidang prostodontik itu, kalau misalnya di sini teman-teman tahu waktu dulu S1 atau profesi, itu kan adalah dasar dari prostodontia, melakukan perawatan prostodontia lepasan, baik itu complete denture ataupun partial denture, dan yang fix ya, dengan menggunakan perawatan jembatan maupun mahkota. Tetapi sebenarnya secara luas, prostodontik ini sebenarnya bisa digolongkan menjadi fix, implant, kemudian removable maupun maxillofacial prosthetic. Dan satu lagi yang penting adalah di sendi rahang atau temporomandibular. Nah, ini merupakan spesifik khususnya di bidang prostodontia. Jadi ketika tadi jenjang karir sudah dijelaskan oleh Dr. Fauzia, bisa bermacam-macam, mau melanjutkan sekolah yang sudah dokter gigi mau melanjutkan sekolah S2, di jenjang akademik, ataupun jenjang klinis, nantinya akan melanjutkan studi lagi di spesialis. Nah, kita ini akan membahas tentang spesialisnya. Ya, jadi di bidang prostodontia itu saat ini ada spesialis 1 dan spesialis 2. Di SP1 nanti setelah lulus dokter gigi, kalau misalnya teman-teman ingin melanjutkan sekolah kembali mendalami ilmu prostodontia, maka nantinya akan mendapatkan gelar spesialis prostodontia atau SP Pros biasanya. Ya, kemudian ketika sudah selesai ini adalah fragmentasi, ada 3 fragmentasi di prostodontia. Yang pertama adalah, ini fragmentasi ini biasa dikenal dengan, biasanya teman-teman taunya dosen-dosen yang konsultan seperti itu, atau subspesialis. Itu ada 3, yang pertama adalah subspesialis prostodontia kompleks dan implant kedokteran gigi. Yang kedua adalah nyeri orofasial dan gangguan sendi temporomandibular. Dan yang terakhir adalah prostatik maxillofasial. Nah, ini 3 subspesialis ini, basic dari subspesialis ini akan dipelajari di spesialis prostodontia. Jadi seandainya teman-teman yang sekarang sedang belajar nih di S1 ataupun profesi, itu kalian akan mendapatkan basicnya atau dasar. Sedangkan kalau misalnya teman-teman nanti akan melanjutkan ke spesialis prostodontik, teman-teman akan menangani kasus yang sedikit moderate, ya, yang middle gitu. Tapi yang advance nanti dipelajari di subspesialis prostodontia. Jadi ada 3 ini. Kita lanjutkan. Jadi ini nantinya saya akan sharing terkait dengan pengalaman studi saya. Kebetulan saya juga bersekolah di UNER, tetapi kemarin saya sempat melakukan riset terhadap beberapa institusi pendidikan. Jadi sebenarnya di Indonesia ini ada 6 sentra pendidikan atau 6 institusi pendidikan yang memiliki program studi spesialis prostodontia. Kita mulai saja ya, ini saya tidak urut berdasarkan dengan urutan ranking atau apa, kita mulai dari yang paling barat. Jadi di Medan, di Sumatera Utara, itu ada di Universitas Sumatera Utara, kemudian di Jakarta ada UI, kemudian di Bandung, di Jawa Barat itu ada UNPAD, Pajajaran, di UGM, di Yogyakarta itu ada UGM, kemudian di Surabaya itu ada UNER, Erlangga, dan di Makassar ada UNHAS Hasanuddin. Jadi
teman-teman semua di sini yang saat ini memiliki wacana untuk atau memiliki bayangan nantinya akan mengambil studi spesialis prosodontia, maka keenam institusi pendidikan ini yang bisa dituju. Mungkin bisa disesuaikan teman-teman, saya rumahnya mungkin daerah Sumatera, lebih dekat ke Sumatera Utara, silahkan. Mulai dilihat informasinya. Informasinya bisa dilihat di mana? Nah, ini kemarin saya sudah melakukan beberapa riset. Ini adalah link beberapa informasi yang bisa didapatkan oleh teman-teman sekalian. Ya, di USU, di UI, UNPAD, UGM, UNER, dan UNHAS. Jadi pada intinya, semua pendaftaran itu terpusat pada universitas. Jadi, tetapi untuk informasi detailnya, teman-teman di sini bisa langsung merujuk pada website dari spesialis prosodontia masing-masing program studi. Ya, jadi untuk informasi pendaftaran, persyaratan, dan segala macam, silahkan merujuk pada satu link ini. Ini merupakan informasi terpusat. Namun, untuk detailnya mengetahui lebih dalam apa saja keunggulan dari masing-masing program studi di institusi tersebut, silahkan merujuk pada website masing-masing institusi pendidikan, website spesialis masing-masing institusi pendidikan. Nah, ini sekilas yang saya kemarin cari informasi pembiayaan. Jadi, secara garis besar, ini merupakan gambaran biaya pendidikan spesialis prosodontia di 6 institusi pendidikan. Ya, yang muncul di website dari masing-masing institusi pendidikan. Jadi, seperti di USU, itu biaya pendidikannya sekitar 16 juta untuk SPP setiap semester, di mana untuk DKA atau yang dibayarkan sekali pada awal semester, itu sekitar 7 juta. Kemudian di UI sekitar 21 juta dan 69 juta yang diberikan setiap di awal semester. Di UNPAD SPP-nya sekitar 20 juta dengan pembayaran di awal semester 50 juta. Di UGM sekitar 13 juta dengan pembayaran di awal semester 42 hingga 100. Kemudian di UNER SPP-nya adalah 20 juta dengan pembayaran awal semester 50 juta. Dan di UNHAS per semesternya 15 juta. Dan biaya pengembangan sekitar 25 juta. Jadi yang bisa ditarik kesimpulan dari biaya pendidikan di sini, range untuk STP atau spare pembiayaan untuk STP yang dikeluarkan setiap semester oleh teman-teman ketika nanti akan melakukan studi di spesialis prosodontia, itu berkisar antara 15 hingga 21 juta. Dengan biaya uang yang dibayarkan di awal semester, yang satu kali di awal semester itu yang beragam nantinya. Berkisar mulai hingga 7 hingga 100 juta. Ini tergantung dari masing-masing institusi pendidikan yang teman-teman nanti akan tuju. Nah, sedikit banyak tadi sudah dibahas oleh Dr. Fauzi ya. Sebenarnya sama saja. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan ketika teman-teman di sini nanti berencana untuk melakukan studi di spesialis prosodontia? Yang pertama memang berkas akademik. Jadi tadi sudah di mungkin sama Dr. Fauzia sangat detail sekali dibahas ya, berkas akademik apa saja yang dipersiapkan. Cukup banyak. Jadi teman-teman di sini seandainya memang ada wacana atau keinginan untuk melanjutkan studi, siapkanlah jauh-jauh hari. Ya. Baik itu ijazah, kemudian transkrip yang sudah dilegalisir, kemudian kurikulum vitae, beberapa institusi pendidikan, kurikulum vitae-nya sudah nanti bergabung dengan formulir yang harus diisi dengan tangan. Seperti saya dahulu mendaftar di Universitas Airlangga, itu sudah langsung di formulir pendaftaran, nanti teman-teman mengisi di sana. Kemudian rekomendasi, tadi juga sudah diberikan informasi oleh Dr. Fauzia, mintalah rekomendasi oleh dokter yang memang benar-benar mengenal pelamar, jadi mengenal individu teman-teman sekalian. Jadi bisa memberikan informasi secara seobjektif mungkin. Kemudian surat izin bekerja, seandainya memang bekerja di instansi, kemudian ada SKCK, surat sehat, SDR, ya cukup banyak, sehingga perlu dipersiapkan secara matang. Kemudian kesiapan psikologis, mental, dan kemampuan bahasa Inggris. Karena ini ada kaitannya dengan persyaratan yang harus disiapkan. Seandainya tadi oleh Dr. Fauzia disampaikan, di UGM mereka hanya meminta sertifikat saja.
Ya, memang benar. Kemarin saya melihat di website UGM, mereka meminta sertifikat. Tapi ada beberapa institusi pendidikan, seperti di UI, di tempat saya di UNER, itu dilakukan merupakan satu rangkaian. Ketika teman-teman di sini mendaftar menjadi mendaftar untuk spesialis ortodontia. Ya, jadi itu merupakan satu rangkaian tes, ada tes psikologis, tes MMPI, kemudian ada tes bahasa Inggris, kemudian ada TPA, itu merupakan satu rangkaian tes. Kemudian siapkan terkait dengan keilmuan ortodontia. Ya, jadi itu juga yang tadi disampaikan oleh Dr. Fauzia, ikuti seminar-seminar yang kaitannya dengan bidang ilmu yang akan dituju oleh teman-teman. Ikuti seminar, ikuti hands-on, kemudian gali informasi juga, kemudian perdalam juga keilmuan terkait dengan teknologi, material, bahan, dan keilmuan, sehingga nanti siap. Karena beberapa institusi pendidikan ada tes terkait dengan keterampilan klinis, terkait dengan keilmuan ortodontia. Oke, baik. Sembari menunggu dokter Dimasnya untuk join kembali, saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai kepada dokter Fauzia ataupun dokter Dimas, bisa langsung klik link yang ada di kolom chat ya teman-teman, sembari kita menunggu seperti itu. Dan juga tadi sudah Oh, cukup saya menarik. Putus ya tadi. Tadi. Iya, dokter. Baik, langsung saja iya, dokter. Sampai Saya persilakan iya, dulu. sampai di mana tadi? Tadi. Keilmuan prosodonsi, dokter. Oke, ya. Mohon maaf tadi saya terputus karena rasanya sinyal internet di rumah yang bermasalah. Jadi saya lanjutkan tadi tentang kesiapan keilmuan prosodonsia ya. Jadi karena ada beberapa institusi pendidikan mensyaratkan untuk ada beberapa tes kemampuan klinis dan bidang ilmu. Jadi di situ siapkan secara matang keilmuan prosodontia. Selain juga nanti teman-teman di sini sebaiknya, saya katakan ya sebaiknya dan kalau bisa memang harus mengikuti update-update keilmuan melalui seminar di bidang prosodontia ataupun handphone-handphone di bidang prosodontia. Kemudian jangan lupa lakukan riset program studi tujuan. Set dahulu teman-teman ingin melanjutkan studi spesialis ortodontia kemana. Jadi lakukan riset apa saja keunggulannya, bagaimana kultur akademiknya, sehingga nanti itu juga nanti akan berpengaruh ketika nanti teman-teman akan melakukan ujian wawancara. Di situ akan digali lebih dalam terkait dengan bagaimana sih sebenarnya ketertarikan teman-teman sekalian itu terhadap prosodontia dan bagaimana pengetahuan teman-teman itu di bidang prosodontia utamanya di institusi pendidikan yang memang dituju oleh teman-teman sekalian. Dan tak lupa juga siapkan pembiayaan studi. Tadi juga sudah dijelaskan di slide sebelumnya, kira-kira pembiayaan studi selama teman-teman nantinya studi di spesialis ortodontia itu kira-kira perlu mempersiapkan uang berapa gitu. Jadi untuk informasi spesialis ortodontia ini dilakukan selama 6 semester. Ya, jadi selama 3 tahun teman-teman akan melakukan pembelajaran ortodontia hingga nanti lulus. Nah, ini yang akan banyak saya sharingkan. Jadi yang akan saya sampaikan mungkin di sini kaitannya dengan nantinya pembelajaran yang sudah saya lakukan di Universitas Erlangga ya. Nah, bagaimana ketika teman-teman nanti sudah melakukan ujian dan segala macam dinyatakan diterima di institusi pendidikan tertentu, nah ininya di Universitas Erlangga. Jadi
Pertama adalah teman-teman akan melakukan pengukuhan mahasiswa baru. Oke, apa sih euforia sekali ketemu sama teman baru, ketemu sama apa namanya senior, apalagi khususnya untuk teman-teman yang mungkin baru di institusi pendidikan tersebut ya. Jadi ketemu dengan dosen baru, orang baru gitu. Sangat excited sekali bertemu dengan orang-orang tersebut gitu. Nah, ini mungkin dilakukan di awal pembelajaran ya. Ini saat itu pengukuhan mahasiswa baru ini dilaksanakan sekitar bulan Agustus tahun 2018. Kebetulan saya adalah angkatan 2018 dan lulus di tahun 2021. Selanjutnya di awal semester itu teman-teman nanti akan mendapatkan perkuliahan tutorial dan praktikum. Nah, di sini perkuliahan apa saja sih yang kita dapatkan di spesialis prodontia? Yang pertama adalah perkuliahan terkait dengan MKCU atau mata kuliah dasar umum. Di sini teman-teman akan mendapatkan kuliah seperti etika etika klinik dan profesi, kemudian imunologi, kemudian metodologi pendidikan dan statistik yang nantinya akan bermanfaat untuk teman-teman untuk nantinya kaitannya dengan pasien, dengan pembuatan penelitian di karya tulis akhir teman-teman gitu. Ini sangat mendukung sekali. Kemudian ini yang sedikit banyak susah adalah tentang genetologi. Mungkin teman-teman yang sekarang S1 maupun yang profesi oklusi itu kan sedikit kompleks ya. Nah, di sini akan dibahas lebih detail lagi di mata kuliah genetologi. Ini merupakan mata kuliah salah satu mata kuliah yang penting di prostodontia. Jadi karena prostodontia itu merupakan perawatan yang terminal ya, jadi kan merehabilitasi fungsi oklusi dan segala macam, ini adalah core-nya dari spesialis prostodontia. Kemudian ditunjang oleh mata kuliah seperti estetika prostodontia, kemudian TMD dan orofacial pain, maxillofacial prosthesis, dental implant, dan benar kata Dr. Fauzia tadi, mungkin ini juga di apa namanya dilakukan oleh institusi pendidikan yang lain, di setiap semester itu akan ada pasti kuliah tamu dari expert. Dan biasanya kuliah tamu ini mendatangkan expert dari di luar institusi dari asal, baik itu dalam maupun luar negeri. Nah, seperti pada gambar ini adalah kuliah tamu dental implant dari Straumann dulu dari Eropa. Kemudian karena kemarin saya masuk 2018 dan lulus 2021, ini adalah masa peralihan ya, tengah-tengah di awal semester saya mendapatkan perkuliahan secara offline, kemudian ketika pandemi kuliahnya secara online, jadi perkuliahan di semester-semester akhir meskipun tidak banyak dilakukan secara online. Nah, ini juga saya tidak menampilkan susah-susahnya ya, nanti kalau susah-susahnya rasanya tidak tertarik nanti masuk ke prostodontia atau spesialis lainnya. Jadi di sini sebenarnya banyak keseruan yang bisa dirasakan ketika kita melakukan residensi. Ya, ada kuliah tamu tadi, ini ada kuliah tamu maxillofacial prosthesis, kebetulan ini adalah ekspertis dari Brazil waktu itu dengan Dr. Rodrigo. Kemudian ini yang tadi adalah kuliah dental implant. Ya, kemudian juga ada tutorial dan praktikum. Mungkin teman-teman di sini taunya prosto hanya menggantikan gigi yang hilang ya. Di S1 kan mostly pembahasannya adalah removable dan fix prostodontik. Sebenarnya tidak hanya itu saja lingkup pembelajaran prostodontia. Di sini kita bisa membuat protesa maksilofasial seperti protesa mata, protesa hidung, protesa telinga, bahkan protesa jari. Kita di sini juga membuat. Ya, ini adalah tutorial praktikum skills lab pembuatan protesa mata dan protesa telinga yang dilakukan. Ya. Kemudian, nah ini terkait dengan pekerjaan klinik. Kompetensi dari spesialis prostodontia ini apa saja? Ini yang dilakukan oleh teman-teman ketika nanti teman-teman masuk ke dalam residensi prostodontia. Teman-teman melakukan pembelajaran atau pekerjaan klinik terkait dengan pembuatan complete denture, baik itu pada kasus flappy, flat ridge, maupun relasi yang abnormal pada rangka atas dan rangka bawah.
Kemudian teman-teman juga melakukan pembuatan partial denture, baik itu pembuatan metal frame, long paddle free end, dan pada kasus-kasus yang okklusi yang tidak stabil. Kemudian juga membuat fixed denture, baik itu complex crown, soft core crown, dan complex bridge. Jadi yang teman-teman dapatkan saat ini ketika S1 kemarin ya, S1 atau profesi itu kan hanya kasus sederhana. Mungkin kasus complete denture dengan ridge yang masih prominent, kemudian partial denture dengan kehilangan mungkin tidak terlalu banyak gigi, dengan kasus sederhana metal akrilik, kemudian pembuatan gigi tiruan jembatan sederhana hanya 3 unit. Tetapi ketika teman-teman nanti akan masuk ke lingkup spesialis, ini akan menjadi lebih kompleks. Intinya kasusnya dari yang simple naik menjadi yang moderate. Kemudian tidak hanya membuat 3 kasus itu, teman-teman di sini nantinya juga akan menangani kasus temporomandibular disorder dengan pendekatan yang non-bedah. Sebenarnya kasus di Indonesia itu cukup banyak rasanya, dan kemarin ketika saya pun melakukan residensi itu kasus temporomandibular disorder itu semakin banyak, khususnya pada masa-masa pandemi. Pada awal-awal pandemi banyak yang kolaps dan segala macam, kasus temporomandibular disorder itu sangat banyak sekali. Kemudian yang sekarang lagi in adalah dental implant. Kemudian yang tadi juga sudah dibahas adalah terkait dengan maxillofacial prosthesis. Kemudian ada juga immediate denture, upper denture. Kemudian ada specific geriatric prosthodontics. Dan pada kasus-kasus anodontia atau pada kasus-kasus yang giginya tidak lengkap. Nah, untuk yang di UNER, kita melakukan pembelajaran pekerjaan klinik itu rumah sakit pendidikan utamanya adalah RSKGM, Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Airlangga. Dan dengan rumah sakit jejaring adalah rumah sakit Airlangga, kemudian rumah sakit Haji, rumah sakit Mata Undaan, dan rumah sakit Dr. Sutomo. Nah, ini adalah beberapa kasus yang kami kerjakan di SW Prosto UNER. Ini kebetulan beberapa adalah kasus saya. Ini adalah yang sebelah kiri ini, kalau teman-teman tahu, ini adalah kasus complete denture dengan penyulit adanya flabby tissue dan flat ridge yang bawah. Bisa dilihat sangat rata sekali, yang rambut bawah tidak memiliki ridge. Ini kita buatkan complete denture. Alhamdulillah kemarin juga hasilnya cukup memuaskan, retentif dan stabil. Kemudian yang pada tengah ini adalah complete single denture, rang atas dengan precision attachment rang bawah. Dan nah, ini yang sebelah kanan ini adalah ocular prosthetic ya, untuk menggantikan matanya yang sudah diambil dengan menggunakan protesa mata. Ini juga adalah beberapa kasus yang sempat saya kerjakan juga dengan menggunakan semi adjustable artikulator. Kita upgrade tadi juga, upgrade teknologi dan alat di bidang kedokteran gigi ya, ini semakin kompleks, nanti pada akhirnya akan mendapatkan gigi tiruan yang individualized atau sesuai dengan kondisi rongga mulut dari pasien. Kemudian yang tengah ini adalah protesa yang orbita, dan yang terakhir ini, yang sebelah kanan ini adalah operator ya. Jadi surgical operator akibat adanya reseksi hemimaxillectomy, diambil bagian palatum rahang atas untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Maka kita bekerja sama saat itu dengan dokter spesialis bedah kepala leher, kebetulan ini Dr. Sutomo. Kita membuatkan surgical operatornya, sehingga nanti ketika nanti sudah siap dibuatkan operator yang fix, kita bisa membuatkan operator untuk mengembalikan fungsi kunyahnya kembali. Nah, ini juga di aktivitas kedokteran perguruan tinggi, selain tadi pengajaran, juga ada pengabdian kepada masyarakat. Untuk residensi di UNER, kita wajib selama studi itu satu kali melakukan pengabdian kepada masyarakat, khususnya terjun secara langsung menjadi panitia. Begitu. Jadi ini adalah pengabdian masyarakat saat itu yang kami lakukan di SMA 2 Surabaya dan di Madura. Kemudian ini salah satu aktivitas juga, yaitu seminar dan forum ilmiah. Jadi ini adalah beberapa forum ilmiah yang pernah saya ikuti
Dan kami diwajibkan untuk mengikuti forum ilmiah, kaitannya mungkin juga dengan prostitusia. Ini yang pertama, yang sebelah kiri ini adalah forum ilmiah yang dilakukan di Hiroshima, Jepang. Kemudian yang sebelah kanan atas ini yang saat itu di Medan. Yang di bawah ini adalah yang di Surabaya Identex 2018. Kemudian sebelah ini juga ada juga aktivitas seminar di Solo, di Filipina, di Surabaya. Jadi selama forum dan seminar ilmiah ini, kami juga dituntut untuk melakukan presentasi case report ataupun apa penelitian yang kami lakukan untuk dipresentasikan di hadapan seluruh apa di forum ilmiah tersebut. Ya, jadi kita di sana juga bertemu dengan residen-residen prosto dari institusi lain gitu, menambah teman baru, dan tak lupa juga kita bisa jalan-jalan ya. Jadi jalan-jalan ke Filipina, ke Jepang, ke Solo gitu. Dan bertemu dengan pembicara-pembicara hebat. Jadi yang sebelah kiri ini kalau misalnya teman-teman pernah membaca buku kaitannya dengan temporoman di bipolar disorder, yang kiri ini adalah Okison. Jadi bisa bertemu langsung dengan penulis buku, luar biasa sekali. Ya, ini juga forum ilmiah di Surabaya, Timnas, kemudian nah, belakangan ini sudah mulai masuk pandemi karena sudah online. Nah, ini yang tahun ini diadakan, mungkin teman-teman juga informasi yang ingin masuk Prosto bisa mengikuti seminar dari Prosto. Ini tahun ini diadakan pada sekitar bulan September di Bali. Kemudian kami juga wajib untuk melakukan publikasi ilmiah. Ini adalah beberapa publikasi ilmiah yang pernah kami publikasikan, baik secara nasional maupun internasional, case report maupun apa penelitian yang kami lakukan. Nah, selain dengan aktivitas-aktivitas pembelajaran tadi, tak lupa kita juga apa harus imbang ya. Jadi ada refreshingnya juga, ada having funnya juga. Nah, di sini selain kita juga ikut di forum ilmiah, ini juga disambi dengan jalan-jalan. Jadi enak nih kalau misalnya masuk residen, residen apapun, ketika ada seminar gitu, kalau ada seminar di apalagi di luar institusi asal ataupun di luar negeri, bisa sekalian jalan-jalan. Ya, ini merupakan beberapa foto perjalanan jalan-jalan dan having fun saya bersama teman-teman. Ya, ini juga kita juga rutin melakukan apa namanya olahraga begitu, nggak melulu belajar kok ketika nanti residensi, ya. Nah, ini juga ketika sudah melakukan kegiatan pembelajaran, ini adalah karya tulis akhir dan ujian komprehensif. Jadi, sama seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Fauzia, ujian komprehensif ini dilakukan dengan mempresentasikan beberapa kasus yang pernah dilakukan selama studi, kemudian diujikan oleh Oh, baik, sepertinya Dr. Dimas sedang trouble dengan jaringannya. Jadi mengingatkan lagi untuk teman-teman Rumah Babis yang ingin bertanya, langsung aja isi link yang ada di kolom chat ya. Sembari kita menunggu Dr. Dimasnya untuk join ulang, seperti itu. Dan terpantau sudah banyak pertanyaan di sini, jadi aku pastiin buat teman-teman yang mau tanya, jangan sampai kelewatan. Langsung aja isi link yang ada di kolom chat, seperti itu. Baik, sebenarnya Dr. Dimas sudah join kembali. Silakan dokter,
dilanjutkan. Maaf sekali lagi kalau terputus tinggal sedikit kok. Iya. Jadi saya lanjutkan ya, Teddy. Jadi ini adalah step akhir dari teman-teman ketika melakukan residensi perguruan tinggi, yaitu melakukan ujian kompetensi nasional bersama dengan 6 institusi pendidikan yang lain. Pengujinya juga berasal dari 6 institusi pendidikan lainnya. Dan alhamdulillah kemarin pada tahun 2021 bulan November saya mendapatkan juara satu ujian OC, ujian kompetensi nasional perguruan tinggi, yang sebenarnya ketika dia ini offline harusnya dilakukan di Bandung ya. Jadi kemarin masih dilakukan secara online, jadi tetap kita datang ke institusi pendidikan masing-masing, cuman platformnya adalah platform online ya. Nah, setelah lulus bagaimana? Nah, setelah lulus ini adalah wisuda atau pengambilan sumpah dokter gigi spesialis kalau kami di Universitas Erlangga ya, sehingga nantinya teman-teman ketika sudah lulus dari spesialis perguruan tinggi, maka legal dan kompeten menjadi seorang perguruan tinggi. Oke, itu tadi adalah sedikit gambaran dengan pembelajaran spesialis perguruan tinggi. Ini adalah foto saya bersama teman-teman satu angkatan saya yang laki-laki. Kebetulan ini adalah waktu itu melakukan pembelajaran MKDU semester awal, semester 1 atau 2 di Rumah Sakit Dr. Sutomo Patologi Klinik, dan kami naik ke helipad di lantai atas kebetulan. Jadi ini ada foto dengan latar background kota Surabaya dari atas. Kalau teman-teman di sini ada nantinya yang mau ditanyakan, saya cantumkan di sini kontak saya, boleh silahkan email saya di email yang tercantum, ataupun bisa menghubungi saya melalui Instagram di DM. Jadi pesan saya yang terakhir, bahwa sukses itu bukan suatu kebetulan belaka, itu merupakan kombinasi dari kerja keras, kemudian ketekunan, belajar, pengorbanan, dan yang paling penting adalah mencintai apa yang teman-teman di sini lakukan dan mencintai apa yang teman-teman senangi. Ya, sekian persembahan dari saya. Mohon maaf kalau misalnya tadi sempat beberapa kali terputus. Semoga informasi yang saya sampaikan sampai dengan cukup baik ke teman-teman semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Dr. Dimas atas penyampaian materinya. Langsung saja kita ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A. Karena di sini terpantau banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di kami. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, seperti itu ya. Kepada Dr. Fauzia. Izin bertanya, Dok, kira-kira ada buku atau jurnal rekomendasi dari dokter untuk persiapan ujian PPDGS konservasi? Tidak, Dok. Terima kasih, Dokter. Silakan, Dokter. Ya, sebenarnya kalau misal buku itu banyak banget, jadi saya nggak bisa merekomendasikan satu-satu karena banyak banget. Tapi kalau misal teman-teman meminta pendapat saya suka buku apa, saya suka membaca buku untuk restorasi, saya suka Studer Vans. Untuk endo saya suka Coherence ataupun Ingalls. Saya suka itu, tapi tidak saya juga punya buku-buku lain yang untuk mencari literatur review juga untuk misal kasus-kasus yang lain, juga buku-buku yang lain juga bagus, tapi saya pribadi saya lebih suka buku-buku tersebut untuk yang saya baca pribadi gitu. Nah, untuk persiapan teman-teman cari juga, mungkin karena sekarang sudah banyak e-book juga, teman-teman cari juga e-book tentang alat dan bahan endodontik, itu juga banyak banget, yang bahkan saya pun belum hafal semuanya, karena saking banyaknya alat dan bahan di konservasi gigi. Jadi kalau nanti teman-teman ingin mendalami konservasi gigi, boleh untuk mencari e-book untuk alat dan bahan konservasi gigi tersebut. Gitu. Baik, Dokter, terima kasih. Mungkin pertanyaan sama juga untuk Dokter Dimas. Mungkin ada rekomendasi jurnal atau buku seperti itu, Dok, untuk PPDGS untuk Prosto.
Mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu, Dokter Dimas. Oh, baik. Sepertinya ada kendala lagi dari Dokter Dimas. Oh, baik, nanti mungkin jika bisa pertanyaannya. Oh, oke. Barusan diberi akses oleh host. Terima kasih. Memang benar kata yang Dr. Fauzia, banyak sekali. Sekarang keilmuan juga tidak terbatas ya. Kalau misalnya mau baca sebenarnya, relatif banyak sekali buku yang ada di, apalagi sekarang akses internet juga terbuka lebar, teman-teman ngetik apapun juga bisa ditemukan. Tapi kalau misalnya saya prefer, topik-topik tertentu ada spesifikasinya. Jadi kayak Complete Danger, mungkin teman-teman di sini bisa baca bukunya Arthur, kemudian yang Partial Danger, khususnya Metal Frame, bisa baca di McCracken, kemudian yang TMD, bisa baca di Ockeson, kemudian untuk yang Fix, teman-teman bisa baca di Rosenstiel atau Schellenberg. Cuman kalau misalnya tadi memang teman-teman mau update terkait dengan material, terkait dengan penggunaan alat dan bahan, silakan teman-teman baca, biasanya yang lebih update adalah yang jurnal. Karena jurnal itu kan biasanya terbitnya itu lebih cepat daripada seseorang itu membuat buku. Ya. Jadi silahkan dicari dengan sekarang teman-teman di internet ketik apapun itu silahkan bisa keluar sendiri. Baik, jadi buku apapun itu, jurnal apapun itu, selagi masih bisa dipelajari, bisa ya dokter ya, sebagai bahan untuk belajar seperti itu ya dokter. Baik, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya untuk dokter Fauzia dan juga dokter Dimas. Dok, apakah syarat daftar itu tadi ada TOEFL 400. Kalau misalnya TOEFL-nya kita itu pas 400, apa itu ada pengaruh pada penilaian ya, Dok? Silakan dokter, mungkin dokter Fauzia dulu menjawab. Itu kayaknya wewenang dari ini ya. Jadi kemungkinan itu skor minimal. Kemungkinan skor minimal itu mungkin masih bisa masuk, tapi juga harus diimbangi dengan tes-tes lain, nilai-nilai tes lain ya, mungkin ya. Karena saya juga bukan tim penerima mahasiswa baru, jadi saya nggak tahu. Jadi mungkin ketika teman-teman, oh kenapa tes hasil TOEFL saya mepet banget nih skornya. Nggak apa-apa, itu kan skor minimal. Ya sudah, kalau memang teman-teman ingin naik lagi, berarti teman-teman nanti ulang lagi tesnya gitu. Jadi kalau misal di UGM ini ada namanya ASEP UGM, jadi di sana seminggu sekali itu ada ujiannya. Jadi setiap hari Kamis kalau nggak Rabu kalau nggak salah, tapi setiap pengulangan itu ada jedanya. Kira-kira jeda untuk ujian satu, ujian kedua itu kira-kira 2 minggu. Nah ketika sudah hasilnya sudah keluar, oh ternyata skor saya kok kecil banget atau mepet banget dan teman-teman belum puas atau takut itu akan berpengaruh, coba lagi. Makanya saya sarankan ketika nanti teman-teman mau daftar itu dipersiapkan jauh-jauh hari untuk untuk mempersiapkan segala hal ya. Mungkin seperti itu, mungkin seperti skor ASEP atau TOEFL-nya mepet atau potensinya sedikit ataupun mungkin hal-hal yang kita nggak pernah tahu. Mungkin kalau misal deadline-nya udah ini kan kadang kita nggak pernah tahu ya, hal-hal bisa aja terjadi kayak gitu. Jadi dipersiapkan misalnya, oh saya mau daftar nih tahun depan, persiapkan kalau bisa dari sekarang, kayak gitu. Jadi, lebih siap dan lebih, kitanya lebih aman, kayak gitu. Misalnya mepet, kita bisa ulang lagi, kayak gitu. Jadi kalau misalnya terlalu mepet, kita harus nunggu 2 minggu, kayak gitu. Iya, kalau misalnya skornya bisa naik atau malah turun, itu kan juga, karena itu bisa bikin frustasi atau kayak gitu. Jadi kalau bisa mungkin dipersiapkan jauh-jauh hari untuk tes-tes untuk persiapan tersebut gitu. Nah, kalaupun teman-teman sudah pasrah skor yang minimal misal 400, 401 gitu. Ya sudah tidak apa-apa, asalkan teman-teman lebih nanti tes-tes lainnya teman-teman lebih belajar lagi supaya nilainya lebih tinggi. Jadi itu akan lebih membantu sih kayak gitu. Begitu menurut pandangan saya. Begitu. Mungkin Dokter Dimas bisa pandangan lain. Baik.
Baik, Dokter Fauzia, terima kasih. Mungkin langsung dilanjut oleh Dokter Dimas untuk syarat PPDGS Prosto. Bagaimana ya, Dok? Mengenai yang TOEFL 400 ini, Dokter. Oh, sepertinya Dokter Dimas kembali trouble untuk jaringannya. Di sini banyak banget dokter pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Sepertinya teman-teman Wamba di sini antusias sekali dengan apa ya PPDGS Prosto dan juga konservasi seperti itu, Dok. Nah, ini sepertinya Dokter Dimas sudah masuk lagi. Baik, Dokter, saya ulang pertanyaannya atau sudah, Dokter? Sudah. Tadi udah ini masih di kisaran tes bahasa Inggris ya tadi. Iya, betul, Dokter. Iya. Mungkin itu saya setuju dengan Dr. Fauziah ya, untuk institusi yang memang membutuhkan sertifikat saja, mungkin bisa kita lebih bisa mempersiapkan diri. Dalam arti kita bisa melakukan tes lebih dulu dan segala macam, seandainya memang kita masih kita ada di limit nih, ada di batasnya, kita bisa perbaiki in case kita ingin memperbaiki sebagai backup seandainya memang nanti itu berpengaruh terhadap poin. Karena jujurnya saya sendiri juga tidak tahu kapasitas saya, bukan kapasitas saya untuk menilai apakah memang itu memang berpengaruh terhadap poin atau tidak. Tetapi pada beberapa tes institusi yang seperti saya di UNER, itu kan kita tidak menyerahkan sertifikat nih untuk tes bahasa Inggris. Tetapi tes bahasa Inggris itu merupakan satu rangkaian tes yang dilakukan oleh calon PPDGS yang akan mendaftar di Universitas Erlangga. Begitu. Jadi kalau itu memang benar-benar harus dipersiapkan, harus belajar, ya di prepare sebaik mungkin supaya nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Gitu. Ya kalau bisa mungkin teman-teman di sini yang memang ada wacana mau sekolah lagi di Universitas Erlangga atau universitas lain yang salah satu rangkaian tesnya adalah tes bahasa Inggris, mungkin bisa nambah kursus gitu bahasa Inggris untuk memang memperdalam spesifikasi terkait dengan tes ini. Setahu saya sih tesnya nggak jauh beda seperti dengan tes TOEFL gitu. Cuman kalau yang di UNER kemarin memang tidak ada tes listening-nya. Jadi semuanya adalah tes pengisian paper-based multiple choice, hanya reading dan satu lagi reading dan writing saja. Iya, writing ya. Iya, yang itu. Tanpa baik, listening. Dokter. Jadi oke. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kalau misalnya memang nilai TOEFL-nya mepet atau tes bahasa Inggrisnya mepet, mungkin bisa dikejar dengan tes yang lainnya seperti dokter. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dokter, karena ini pertanyaannya banyak. Kita ke Dokter Fauzia. Ini pertanyaannya, dokter, apa boleh sharing sedikit tentang PTT daerah yang pernah dokter jalani sampai bisa diterima di PPDGS, dok? Silakan, Dokter Fauzia. Oke, coba saya sharing ya. Jadi waktu itu, jadi karena waktu itu tahun 2015 akhir PTT pusat itu Oktober sudah dihenti, sudah terakhir jadi tutup. Jadi ketika saya sudah lulus itu PTT pusat sudah nggak ada. Jadi waktu itu saya apply PTT daerah atau PTT daerah setempat yang saya mau tuju. Nah, yang tempat yang saya tuju itu adalah di Kalimantan Barat di Kabupaten Kapuasulu. Nah, Kabupaten Kapuasulu ini termasuk daerah DPTK, daerah perbatasan terpencil dan kepulauan gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau PTT daerah, yang mau apply-nya lewat beasiswa Kemenkes, mungkin bisa mencari tempat-tempat yang DPTK atau 3T, yaitu daerah tertinggal, terpencil, dan apa ya satunya, kurang lupa. Jadi 3T itu atau DPTK. Jadi ketika teman-teman sudah di sana, minimal itu sudah mengabdi 1 tahun, itu nanti akan direkomendasikan oleh Dinkes setempat. Nah, ketika sudah memiliki syarat 1 tahun, sudah memiliki syarat dan juga syarat dari Dinkes, maupun di sana juga membutuhkan untuk apply dari beasiswa Kemenkes itu juga apply menyertakan ini apa namanya
jumlah dari dokter spesialis yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi ketika memang memang kekurangan kita bisa apply, tapi ketika sudah ada terisi, nah itu akan apa ya, chance-nya akan lebih sedikit ketimbang yang dokter yang rumah sakit yang belum memiliki spesialis yang kita inginkan, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang di sini mungkin yang masih dokter-dokter baru yang masih memiliki apa ya semangat tinggi, keluarlah dari zona nyaman. Kalau misal memiliki passion yang apa ya, ingin keluar dari zona nyaman, terus juga ingin traveling, pergilah ke daerah-daerah Indonesia. Ini kan sangat luas ya, tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi luas sekali. Jadi jangkaulah mungkin daerah-daerah yang sangat terpencil atau daerah-daerah pinggiran yang mungkin tidak memiliki fasilitas kesehatan yang ideal seperti di kota-kota. Nah, itu sangat membantu sekali mungkin masyarakat di sana. Dan juga pasti akan menambah pengalaman, menambah keluarga, dan juga karena mungkin culture di sana juga beda, karena di sana mungkin lebih banyak sukunya. Jadi pasti teman-teman, karena saya dari Jawa, pasti akan berbeda dengan bertemu dengan di sana ada suku Dayak ataupun Melayu ataupun Chinese gitu. Jadi akan lebih banyak belajar dari segi sosialnya, juga belajar selain belajar dari segi kedokteran giginya kita praktek, tapi kita juga sosialnya juga kita juga bisa berkembang seperti itu. Mungkin teman-teman yang ayo ke daerah gitu. Jadi jangan takut keluar dari zona nyaman, itu aja sih gitu. Kalau dari saya. Terima kasih. Begitu mungkin jawabannya masih bagaimana? Baik, sudah terjawab atau belum? Sangat cukup terjawab ya, dokter. Ini saya lanjut ya dokter ya, karena pertanyaannya banyak. Ini untuk dokter Dimas. Bagaimana sih dok cara mengetahui bidang spesialis apa yang cocok dengan diri kita? Mungkin dokter Dimas silahkan langsung dijawab dok. Ya, saya coba menjawab ya. Mungkin nanti kalau misalnya dokter Fauzi ada yang mau ditambahkan dari jawaban saya yang kurang, monggo dok. Tapi menurut saya begini. Saya waktu itu lulus S1 tahun 2000, lulus profesi ya tahun 2014 akhir. Kemudian saya mengambil S2, saya FP itu kan di tahun 2018 dan S2 di 2016. Jadi saya punya waktu bekerja sebagai dokter gigi umum itu kan di tahun 2015, 2016, 2017 dan 2017 ya dan awal 2018. Jadi kalau saya bisa menyarankan ke teman-teman di sini mungkin yang baru lulus atau belum studi spesialis begitu ya. Selama teman-teman praktek atau selama teman-teman bekerja, di situ pasti teman-teman akan mendapatkan feel feel-nya itu sukanya adalah bekerja di bidang apa gitu. Jadi mungkin ini saya jujur pengalaman saya ya. Dulu ketika saya profesi, ketika saya koas gitu, saya suka dengan konservasi gigi gitu. Oh, konservasi gigi dulu waktu saya profesi bekerjanya hanya endo tunggal satu, kemudian endo ganda satu, dan lainnya restorasi. Saya suka gitu. Tetapi ketika saya praktek tahun 2015, 2016, 2017, saya dapat pasien endo gitu, pusing. Waduh, apalagi khususnya pada gigi atas ya, posterior atas, boyok rasanya sakit banget gitu. Iya, saya paham mungkin saya tidak ergonomis dalam bekerja, gitu. Cuman saya, okay. Saya nggak, mungkin bukan passion saya di konservasi seperti itu. Saya bukan mendiskreditkan satu aspek tertentu ya, tapi mungkin passion saya mungkin bukan di sana. Gitu. Selama 3 tahun itu ada pasien silih berganti gitu. Akhirnya kita akan menemukan di mana sebenarnya kita itu nyamannya dalam bekerja. Gitu. Kebetulan waktu itu saya suka nih prostetik, pasiennya juga relatif banyak waktu itu, kemudian patient bekerja lab juga saya suka gitu. Akhirnya waktu itu saya mengambil spesialis prostodontia gitu. Dulu awal-awal saya pengen banyak, pengen konser, pengen orto, pengen ini, tapi ya seiring dengan berjalannya waktu itu akan refleksi sendiri kaitannya dengan sebenarnya kita itu nyamannya di mana, begitu. Oh, baik dokter, jadi lebih ke apa ya, lebih nyaman sama siapa sih gitu kan dokter ya, bukan hanya pasangan saja ya dok ya, harus diseleksi, tapi juga ternyata untuk
apa ya, memilih PPDGS apa yang cocok itu juga perlu kenyamanan seperti itu. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ini untuk Dr. Fauzia. Di antara semua jurusan, konservasi kabarnya paling banyak memakan biaya, dok. Kira-kira selain untuk SPP, apa aja biaya yang perlu kita siapkan, dok? Terima kasih. Silakan, dokter. Ya, baik. Sebenarnya mungkin sebenarnya dari departemen lain mungkin juga banyak alat dan bahan yang dibeli juga. Sebenarnya nggak cuma konservasi gigi, tapi karena konservasi ini tuh alatnya kecil-kecil dan kita harus berganti, jadi terlihat kesannya lebih boros seperti itu. Nah, jadi kalau misal misal di Universitas Gadjah Mada sendiri sebenarnya tidak mewajibkan kita untuk membeli alat tertentu seperti itu. Jadi diserahkan kepada mahasiswanya. Jadi tidak membayarkan harus merek ini, merek itu, ataupun harus punya ini, punya itu, enggak. Tapi tergantung dari mahasiswanya sendiri. Apakah pas di awal-awal semester biasanya banyak demo, banyak apa ya, dari sales dari alat-alat kedokteran gigi yang masuk. Nah, melihat dari demo itu biasanya kita mencoba. Nah, kadang satu dengan teman lain, kadang kita membeli alat yang beda kayak gitu. Nah, itu tergantung juga kenyamanan kita, tergantung budget kita. Jangan apa ya, jangan memaksakan juga. Misal kita kita beli alat yang mahal tapi ternyata sampai kita puasa nggak, berhari-hari nggak makan, itu jangan juga gitu. Jadi pastikan ketika kita investasi alat, kita kan investasi alat ya ini, untuk kita melihat juga alat ini bertahan berapa lama, bisa digunakan berapa lama, yang penting itu, terus manfaatnya bagaimana kayak gitu. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan, dan juga harganya. Nah, ketika teman-teman pengen investasi yang bagus, silahkan, asalkan apa namanya, sudah prepare untuk sudah membuat budgeting untuk alat tersebut begitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang mahal atau tidak ada yang boros, tidak, kecuali kita budgetingnya bagus gitu. Jadi sebenarnya di semua spesialis pun, mungkin dokter Dimas di prostodontik itu malah lebih mahal karena kadang biayain pasien ya, dok ya, yang pasti lebih mahal juga seperti itu. Jadi dan juga oh ya teman-teman, jadi saya pribadi, saya ada beberapa pasien yang saya bayarin juga untuk kasus-kasus yang spesialistik seperti kasus bedah yang mungkin memerlukan waktu kunjungan intervalnya yang panjang seperti itu. Kadang pasien itu kan keberatan untuk biaya bedah yang cukup mahal. Jadi biasanya teman-teman residen, mungkin dari dokter Dimas juga mungkin ada yang membayari ya, dok ya. Nah, itu biasanya kita share 50-50, atau kadang pasien bisanya bayar berapa, nanti kita yang tembokin. Nah, itu mungkin lebih ke situ keluar uang per apa ya, uang lebihnya gitu. Jadi teman-teman ketika makanya butuh apa ya, plan yang cukup apa ya, cukup siap lah untuk daftar spesialis ini, karena tidak hanya SPP ataupun uang masuk saja yang dibutuhkan, tapi juga untuk persiapan kita untuk tesis, untuk beli alat dan bahan itu juga butuh uang yang tidak sedikit seperti itu. Jadi ya, semua spesialis itu boros. Jadi teman-teman harus menabung yang banyak seperti itu. Itu sih kalau dari saya. Mungkin bisa ditambahkan dengan Dr. Dimas seperti itu. Saya setuju sih, dok. Jadi memang perawatan-perawatan spesialistik itu kan bukan sesuatu yang murah ya. Ada satu sisi memang kita biasanya membantu mengcover perawatan pasien untuk mendapatkan perawatan yang terbaik dari sisi kasus yang memang dialami oleh pasien, penerimaan terapi yang diterima oleh pasien gitu. Jadi memang iya, bisa diperhitungkan biaya memang yang memang harus dipersiapkan untuk studi spesialis ini. Memang harus benar-benar matang dipersiapkan. Jangan nanti tiba-tiba di tengah kesulitan biaya, terus akhirnya studinya tidak terselesaikan gitu. Jangan sampai lah seperti itu. Baik, dokter, terima kasih. Jadi tidak hanya persiapan budget saja ya, dok. Mental juga harus siap dan sebagainya, dokter ya. Baik, pertanyaan selanjutnya masih untuk dokter Dimas dan juga dokter Fauzia. Apa pertanyaan yang biasa diajukan saat tahap seleksi wawancara, dok? Dan apakah ada tips agar bisa menjawab dengan baik dan sesuai? Mungkin silakan dokter Fauzia terlebih dahulu. Aduh, untuk tipsnya itu sebenarnya
juga bukan kapasitas saya, tapi yang pasti itu adalah motivasi kamu, motivasi teman-teman, kenapa mendaftar program studi ini apa. Terus kalau misal konservasi ini, karena sudah banyak dokter gigi spesialis di gigi spesialis konservasi ini banyak, teman-teman ini nanti akan mengabdi kemana biasanya akan ditanyakan. Kalau di UGM akan ditanyakan setelah lulus akan kemana. Nah, teman-teman perlu persiapan itu juga. Terus siapa yang membiayai pendidikan dokter spesialisnya, itu juga akan ditanyakan. Karena seperti yang tadi bilang bahwa pendidikan dokter spesialis ini tidak hanya SPP dan uang sumbangan saja, tetapi juga di dalamnya prosesnya itu juga membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga kemungkinan pertanyaan itu akan muncul, siapa yang membiayai, apakah beasiswa ataukah mandiri, begitu. Nanti itu juga persiapan, dan juga bagaimana dukungan dari keluarga, begitu. Jadi apakah menjadi kepala keluarga ataukah membiayai mungkin adiknya, gitu. Itu juga akan dipertimbangkan apakah calon mahasiswa ini sanggup untuk melaksanakan pendidikan program spesialis di universitas tersebut, begitu sih. Kebanyakan itu pertanyaannya untuk dasarnya. Untuk yang lain mungkin tambahan ya, gitu. Baik, mungkin dilanjutkan oleh Dr. Dimas, silakan Dok. Iya. Saya rasa sih garis besarnya sama ya seperti Dr. Fauzia. Intinya kan ketika wawancara itu, para pewawancara itu menggali informasi apa yang tidak bisa didapatkan pada Bora, pada formulir yang memang diisi. Dan mungkin sedikit konfirmasi kepada calon pelamar, pada calon BPDGS. Gitu. Intinya ketika wawancara nanti itu akan digali kesiapan calon pelamar itu selama studi itu apakah memang siap untuk studi selama sekian semester di prodi tersebut, gitu, baik itu konservasi ataupun prosto, sehingga tidak tiba-tiba di tengah ada kendala, di tengah ada permasalahan, nantinya mereka akan bisa memenuhi mulai masuk hingga lulus. Jadi itu adalah sebagai jaminan, baik itu motivasi tadi, kemudian pembiayaan, kemudian support sistemnya dari keluarga, kalau misalnya yang sudah berkeluarga dari suami, dari istri, kemudian kalau misalnya belum mungkin supportnya dari orang tua atau bagaimana mendukung dengan studi ini atau tidak, gitu. Intinya para pewawancara ini ingin memastikan bahwa studi yang memang ketika nanti diterima itu akan berjalan lancar dari semester awal hingga studi berakhir. Ya, begitu, Teddy. Baik, dokter, terima kasih. Ini dokter, ini merupakan pertanyaan terakhir dan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh Uma Badis. Dok, apa saja tips and trick supaya bisa menjadi lulusan terbaik untuk dokter Fauzia dan juga dokter Dimas? Silakan dokter, mungkin dokter Fauzia terlebih dahulu yang menjawab. Aduh, sebenarnya tuh tidak ada tips and trick-nya sebenarnya. Yang penting kita kita mengikuti pendidikan ini dengan benar, tidak aneh-aneh. Lalu kita mengikuti kalau saya pribadi, saya sebenarnya bukan tipe yang belajar sekali, tidak. Saya bukan yang tipe yang setiap malam belajar, tidak. Tapi ketika ada suatu misal ada pembelajaran masuk, saya akan memaksimalkan waktu diberikan pelajaran. Misal ketika saya tidak mengerti, saya akan bertanya, kayak gitu. Jadi memastikan saya paham dulu apa yang disampaikan oleh dosen-dosen pengajar, begitu. Nah, selanjutnya ketika nanti ini tips dari saya ya, saya punya tim belajar. Jadi saya punya teman belajar seperti itu. Jadi karena di saya ini di konservasi ini ada 15 orang dan tidak mungkin untuk belajar ke semuanya. Jadi saya punya grup kecil berisi 3 orang. Jadi ketika nanti belajar UKK atau belajar kasus, kita sharing kasus dan sharing teori seperti itu. Jadi kita tidak belajar sendiri, tapi kita juga kalau misal kita tidak paham sesuatu, kita bisa menanyakan ke teman kita. Jadi kita bisa sharing. Nah, itu sih tips belajar dari saya. Intinya kita paham dulu apa yang diberikan. Selanjutnya itu akan lebih mudah ketika kita belajar ataupun kita ujian seperti itu. Yang penting kita paham dulu, baru akan lebih mudah ke depannya seperti itu. Itu sih. Mungkin Dr. Dimas ada tips lain. Silahkan, Dok. Iya, saya langsung lanjutkan ya tadi ya. Kalau dari saya sih hampir sama seperti Dr. Fauzia. Memang benar dulu sih pikiran saya
Oh, masuk spesialis mungkin materi yang dipelajari tidak akan sebanyak ketika dulu S1 gitu. Tetapi itu sama sekali salah. Ketika saya masuk spesialis, ternyata semakin sempit keilmuannya, semakin banyak yang harus dipelajari gitu. Jadi karena memang topik atau materinya juga semakin banyak, jadi kita tidak bisa nih. Mungkin dulu saya masih S1 itu sering ya sistem kebut semalam kalau belajar itu, oh mau ujian gitu. Saya baru buka, saya baru baca gitu. Tapi kalau di spesialis ini saya rasa hampir tidak memungkinkan untuk itu dilakukan. Jadi memang harus benar-benar dipersiapkan. Memang tidak, saya bukan tipikal yang belajar setiap hari, setiap selesai kuliah saya harus baca buku, tidak. Tetapi kalau misalnya seperti ini mau ujian nih, ujian sudah terjadwal sekitar bulan ini. Paling tidak 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya kita itu sudah punya bekal gitu. Kita sudah paham materinya. Kita kita paling tidak mengerti topik materi yang akan diujikan gitu. Apalagi mungkin Dr. Fauzia juga merasakan ya kalau ujian kompetensi nasional itu kan materinya banyak sekali lingkup-lingkup ininya keilmuannya. Jadi itu tidak bisa kita kita kejar dalam waktu hanya seminggu, hanya 3 hari gitu. Itu tidak bisa. Terus yang kedua saya juga setuju, sama seperti yang saya lakukan, memang memang benar punya grup belajar gitu. Apalagi kalau misalnya sedang studi ya, sedang sekolah, lagi ada teman-teman satu angkatan, kakak kelas, adik kelas gitu. Karena selama kita studi pun tidak menutup kemungkinan kasus yang dikerjakan oleh teman, oleh sejawat gitu juga kita kerjakan. Dengan adanya sharing atau diskusi itu kan kita juga bisa mendapatkan ilmu toh. Jadi, oh teman saya ini kemarin mengerjakan kasus seperti ini nih, gitu. Berarti nanti in case saya ke depannya akan dapat kasus seperti ini, saya bisa melakukan pendekatan seperti yang teman saya lakukan. Gitu. Apa yang tidak kita belum pernah kita lakukan, mungkin teman yang lain sudah pernah melakukan. Itu kan menjadi salah satu tambahan informasi buat kita, tambahan ilmu buat kita. Kemudian yang terakhir tak lupa juga harus banyak berdoa, gitu. Jadi memang memang rasanya sia-sia kita belajar kita tiap hari belajar kalau misalnya kita tidak diimbangi dengan berdoa, karena menurut saya ada tangan lain sebenarnya yang berperan dalam keberhasilan kita, nggak hanya melulu iya kerja keras kita pasti akan berbuah dari mungkin prestasi dan segala macam, tapi ada pihak lain yang bisa membantu kita untuk mendapat atau mencapai sesuatu. Itu sih kalau dari saya tadi. Baik, terima kasih dokter. Jadi yang pertama mungkin bisa membuat tim belajar sama-sama diskusi gitu kan dokter ya. Karena biasanya kalau misalnya belajar sendiri itu kurang lengkap mungkin yang didapatkan, tapi dengan cara belajar bareng sama teman-teman gitu, itu bisa menambah memori juga seperti itu ya dokter ya. Juga jangan sering-sering SKS, subsistem kebut semalam, karena nantinya kurang efektif seperti itu dokter ya. Dan juga mungkin harus seimbang dokter ya antara belajar dan juga healingnya dok. Karena anak zaman sekarang kan belajar healing atau kebanyakan malah healing dulu baru belajar kayak gitu kan dokter. Jadi memang harus seimbang dan juga yang terakhir harus ada doa seperti itu ya dokter ya. Baik. Dan karena itu harus enak, orang tua, iya. Harus orang tua itu penting, doa orang tua. Oh iya, betul dokter. Mungkin doa bisa saya tambahkan sedikit ya, Teddy ya. Mungkin mungkin bisa dibuat ini, saya lupa. Jadi saya kalau misalnya mau ada ujian atau mau ada apa gitu ya, saya membuat reward untuk saya gitu loh. Kalau misalnya saya bisa mencapai ini, tergantung sama target tujuan ya. Oke, saya akan liburan ke Bali nih, misalnya gitu. Atau saya mau makan enak gitu. Itu menurut saya sih efektif ya. Jadi kayak motivasi untuk diri sendiri supaya bisa push kemampuan kita, kita bekerja secara keras untuk mendapatkan target. Gitu. Ya, terima kasih tadi. Baik. Iya. Luar biasa banget Dr. Fauzia dan juga Dr. Dimas materinya pada sore hari ini. Jadi itu tadi ya teman-teman tipsnya supaya bisa jadi lulusan terbaik dari Dr. Fauzia dan juga Dr. Dimas. Dan tadi merupakan pertanyaan terakhir dokter. Terima kasih untuk pemaparan materi yang luar biasa dan semoga bisa diterima dan jadi pedoman untuk teman-teman semuanya yang ingin melanjutkan ke PPDGS, mungkin konservasi atau mungkin prosto seperti itu. Dan selanjutnya
adalah sesi foto, dokter. Sesi foto bersama. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin on cam, bisa on cam terlebih dahulu untuk ikut foto dengan dokter Fauzia dan juga dokter Dimas. Seperti itu. Silakan on cam jika ada yang mau on cam. Jangan malu-malu teman-teman. Mungkin bisa langsung on cam aja. Atau kalau misalnya tidak ada, kita bertiga ya dokter ya. Foto dokter. Ada lapar semua kayaknya tadi. Nyiapin buka puasa. Ya, nyiapin buka masak ya, semua ini ya. Iya ya, mungkin dokter ya. Persiapan untuk berbuka. Ya sudah, kalau begitu kita aja dokter yang berfoto dokter. Mungkin bisa gaya terlebih dahulu dokter. 3, 2, 1. Dokter mau ganti gaya? 3, 2, 1. Oke, baik. Mungkin sekian dokter yang dapat kami berikan. Terima kasih atas waktunya dan juga materi yang luar biasa. Mungkin dokter Fauzia dan juga dokter Dimas bisa lift terlebih dahulu. Terima kasih banyak untuk sharingnya pada sore hari ini. Gak kerasa dokter ya, udah mau berbuka. Dan juga saya ingatkan lagi untuk teman-teman Uma Badis, jangan lupa untuk presensi terlebih dahulu. Ini untuk link presensinya bisa diakses di link di komen, maaf di kolom chat maksud saya, seperti itu. Baik, mungkin seperti itu untuk pertemuan atau webinar pada sore hari ini. Terima kasih untuk Dr. Fauzia dan juga Dr. Dimas, terima kasih untuk Uma Badis semuanya yang sudah ikut pada webinar sore hari ini. Dan untuk webinar selanjutnya akan diinfokan dari Instagram Uma Academy karena akan melihat terlebih dahulu ke depannya seperti apa. Seperti itu. Baik, terima kasih. Saya sebagai Teddy Alfian sebagai moderator. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, Uma Badis. Terima kasih, dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih, Teddy. Terima kasih. Terima kasih. Saya live ya. Terima kasih Dr. Fauzia, saya izin live ya. Iya, iya dokter. Terima kasih. Dan selamat berbuka untuk teman-teman yang sudah memasuki waktu untuk berbuka.